Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank pun himbaukan sedikit ya, ini sangat membutuhkan biaya. Kalau bisa kita saling membantu ya, tetangga Bang Pun yang sakitnya sudah lumayan lama ya, sangat membutuhkan biaya. Mana tahu di antara kita ada kemudahan ya, bantulah beliau, apalagi ini malam Jumat, malam yang berkah. Beliau sakit ya, udah lumayan lama ya. Mana tahu ada yang bisa membantu meringankan beban beliau ya. Beliau tinggalnya berdua sama ibunya, ayah beliau untuk sementara tidak ada. Tahu di antara kita bisa membantu meringankan beban beliau dan ibunya. Kenapa itu Bang Pun sakit? Ini udah bertahun-tahun sakit ya. Jadi cuma dua sama ibunya, ini ibunya yang mengurus, dan ibunya juga tidak ada pekerjaan, sementara ayahnya juga tidak ada. Mana tahu di antara kita bisa meringankan beban beliau. Beliau tinggal sama anak-anak. Terus sementara beliau berjualan minum-minuman di rumah ya, memenuhi kebutuhan anak yang lagi sakit ya. Ini posisi rumah beliau ya, mana tahu di antara kita bisa membantu meringankan ya, beban beliau untuk mengobat, untuk ingin berobat anak siapa namanya Bu? Kemal Sani. Kemal Sani. Jadi udah berapa tahun? Udah 29 tahun. Jadi bantuan dari orang lain ada Bu? Enggak ada sekarang. Pokoknya enggak ada. Jadi pemerintah saat ini? Pemerintah pun enggak ada. Udah lama pokoknya enggak ada bantuan apa-apa. Makannya pun susah kali, mau nyuci tempat orang nggak bisa karena dia saking ada orang jaga di rumah. Makanya saya butuh biaya untuk apa, beli pempes dia, untuk belanja. Kadang-kadang penjualan pun nggak cukup juga karena apa, pempesnya pun mahal juga. Berarti untuk sementara pakai pempes? Pakai pempes. Berarti bertahun-tahun pakai pempes? Iya, pakai pempes. Ada pempesnya. Kalau nggak ada uang pun harus pinjam empat orang beli pempes. Jadi pekerjaan ibu apa? Pekerjaan ibu jualan kerupuk kayak gitu, jualan minum-minum anak-anak. Boleh cukup. Kadang-kadang kita beli beras aja setengah bambu, 8.000 setengah kilo gitu. Harapan Bang Pun ya, kalau mana tahu ada yang menonton video-video Bang Pun, Bang Pun buka donasi, nanti Bang Pun akan cantumkan nomor rekening beliau. Mana tahu bisa membantu kesusahan beliau ya. Apalagi ini malam Jumat yang berkah, ya mana tahu ada kelebihan rezeki, bisa nanti. Ya, amin, amin, ya Allah. Ya. Ada bantuan. Ada rezeki, bantulah saya sama anak saya. Bocor semua rumah, hujan nggak bisa tidur, bocor semua. Kadang-kadang air sana sini air hujan. Mau bikin sendiri, mau buat, mau beli nggak ada uang. Makan aja susah, beli pempes saja mikir susah. Mau cari uang kemana-mana pun nggak bisa. Posisi rumah beliau. Insya Allah kalau ada
yang bisa meringankan keluhan beliau, nanti Bang Pun akan cantumkan ya, nomor rekening beliau, atau bisa membantu kesusahan beliau. Ini posisi rumah beliau ya, satu kamar mandi dan satu kamar. Untuk sementara beliau berjualan air minum, kerupuk untuk memenuhi kebutuhan si anak. Anak ibu berapa? Anak ibu 3, satu tinggalnya tempat ayah, ini nomor 1. Berarti pisah sama ayahnya udah berapa tahun? Udah 9 tahun, 2008. Udah 10 tahun? Udah 14 tahun. 14 tahun, ya. Ya, maka siapa tahu nanti bapak ada rezeki, bantulah anak saya. Mudah-mudahan ada rezeki, bantulah anak saya, siapa tahu nanti ada orang yang membantu. Nanti Bang Pun akan siapa namanya? Kema, jangan nangis, gak apa-apa ya. Insyaallah Kema semangat ya. Insyaallah nanti mana tahu ada rezeki kita beli Pampers. Amin ya. Apalagi ini malam yang berkah, malam Jumat ya, kita saling membantu ya kesusahan orang lain. Apa salahnya? Kita membantu orang yang lagi sakit. Ya. Alamatnya, coba ke ibu kasih tahu alamatnya. Di Lok Semawe. Pusung Lama. Iya. Berarti alamatnya di Lok Semawe, Pusung Lama. Lorong 5. Bagi alamat. Bang, senyum. Abang, senyum. Ya. Alhamdulillah, nanti Bang Pun akan cantumkan ya nomor rekening beliau di atas. Mana tahu ada kemudahan, berbagilah dengan beliau yang lagi susah. Ya. Nah, tahu kawan-kawan atau saudara Bang Pun ya yang ingin membantu, langsung bantu ke nomor rekening yang Bang Pun cantumkan nanti di tempat Bang Pun. Jadi selama ini kegiatan pakai kursi roda. Untuk sementara kok ada waktu juga kursi roda. Karena apa? Bapak musibah udah dia memang enggak bisa duduk. Berarti dia tidak bisa melihat ya. Makan pun susah. Makan pun disuapi. Ditinggal saya karena punya anak cacat, nggak ada kesenangan, itulah ayahnya cari yang lain. Ya udah ibu, nggak apa-apa, ada hikmah di atas semua ini ya ibu. Amin. Bersabar aja. Amin. Mudah-mudahan si Kamal sehat dengan kedatangan si Kamal, mana tahu kedepannya mudah rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Ya nanti Bang Pun akan cantumkan nomor rekening di atas, mana tahu sebagian dari kita bisa membantu meringankan kepedihan si Kamal untuk membeli Pampers. Ya, amin. Mohon dibagikan dan di-share sebanyak mungkin biar orang lain juga bisa melihat. Mana tahu bisa dengan share orang lain juga bisa membantu si Kamal. Lebih dan kurang Bang Pun mohon maaf ya, kita saling ini malam Jumat, malam yang berkah, mana tahu ada kelebihan rezeki
kita bisa berbagi bagi orang yang kesusahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Amin, kama. Cilupi. Nah, posisinya selalu begini. Tidur apapun, seorang ibu yang luar biasa. Walaupun ditinggal sama suami, demi anak tidak masalah. Penting keselamatan anak tetap dijaga. Kamal, kamu gak bisa lihat Kamal ya. Gak apa-apa, di mana tahu. Sakit lain gak ada Kamal? Amin ya Allah, amin. Bang Pun, besok Bang Pun akan datang lagi. Bang Pun akan terangkan nomor rekening beliau. Bantulah seikhlas mungkin ke beliau. Mana tahu kita mudah rezeki. Bantu beliau. Lebih dan kurang, Bang Pun mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.